Again. Gimana, masih di sana? Masih di sana, lu mau ke sini? Iya, on my way, gua. Ya udah, gue Sherlock aja, Gina. Ya udah. Entar dulu, ada polisi di bengkelnya Rico, anjir. Kan, hati-hati lu kalau mau ke sini, anjir. Ya emang gua udah lihat. Dah tolol anjing. Mana sih bengkelnya? Radio berapa dah? Halo, radio berapa, Cok? Halo, radio berapa? Aduh, pusing banget gua. Kamu udah gak bisa dihitung, Jarwo, jangan kau banyak cakap ya. Kau sudah sekarang menjadi DPO. Astaga. Halangin dulu polisinya. Terus. Jauh, Pak, menjauh. Kejar Jarwo. Ini kenapa, Cok, oi? Hei, minggir kalian, jangan menghalangi polisi yang dalam bertugas. Ngapain dia dah? Tiba-tiba ada polisi. Aduh, anjir. Jangan menghalangi bertugas, minggir kalian. Pak, aduh. Yang Radio berapa, Cok, oi? 1104. Hah? Lu di mana? 1104, 1104, 1104. Yaudah. Posisi di mana? Posisi. Mana posisi, Bro? Bardes, tamkot. Oh, ini kalau kayak gini mah susah, Bro. Oh, dia fokus ke Jarwo. Ke Garkot. Kemarin DP lu semua udah hilang loh. Aduh, anjir. Dari tamkot nih gua di mana kalian? Ke kiri, Garkot, Garmer belakang. Aduh, mana ada mereka? Gua mobil gua jelek banget, Bro. Halo. Lu sama ikut ke mana, Cok? Masih radio deh, masih radio. Udah. Ayo, arah. Ada berapa kalian, Cok? 1104. Oke, tunggu. Lu di mana? Gua arah tamkot ya, arah tamkot ya. Ya udah, tunggu. Oke. Ke arah tamkot, Jaru ke arah tamkot. Oke. Gua lihat visualnya. Ini kalian udah ada planning belum? Enggak tahu. Ini tadi tuh polisi tuh nelfon Jaru atau? Jarwo nggak ada radio lagi ya, PR banget. Oh, anjir. Tamkot. Cabut. Tamkot. Oke. Tamkot, gua ke tamkot. Rico. Oke. Lu bawa DE nggak? Nggak bawa senjata sama sekali, Cok. Tembakin aja mobilnya, Cok. Mobilnya panik. Kita bantek aja, bantekin aja polisi biar nabrak. Kamu bawa lompatan. Bantekin polisi ya, langsung bantekin aja. Susah nih, Cok, mobil ini pakai backup, anjir. Mantek. Oh, McLaren gua lagi hancur-hancurnya, Bro, sumpah. Susah banget gua mantekin. Bawa lompatan. Sorry. Jam, Cok. Wah, anjing. Hibat aja ya, kalkulat banget, Cok. Di atas gedung.
Aduh, gue jatuh lagi, cok. Susah cok. Banget, anjir. Gue di arah Bani Selamat, cok. Kalau gue ketangkep mati nih, cok. Gue ada mobil lagi yang gue pakai. Thank you, Pak. Info. Aduh, cok. Aku tuh mobil gue tuh. Di mana? Gue nyangkut ya. Lagi usahain tuh. Turun, wo. Gue di bawah lu, wo. Turun, wo. Polisi nggak bakal bisa naik. Turun. Gue di bawah lu. Turun. Di bawahku persis. Di bawah lu persis gue. Oke. Mereka kan gue sekarang. Nice. Cabut, wo. Cabut. Anjir, ada acaranya aku juga, cok. Satu orang silakan kejar yang sekalian, Bapak ya. Itu sudah menjatuhkan polis itu. Pak Yudi mungkin bisa kejar yang sekalian, Pak. Terus mobilnya bakal ketangkap nih, ntar lagi nih. Kalau kayak gini mah. Siap-siap, kita pesan si West ya. Kok udah lama arah kampung lama gue nih, cok. Aduh, pusing banget lagi. Info lagi. Kampung lama. Ya gue di kampung lama nih. Lama. Info. Masih di arah kampung lama nih, gue mau lompatin. Gorong-gorong. Aduh, mortar. Sorry. Mana kalian di mana, guys? Lu gua gorong-gorong. Enggak bisa ngeliat gue. Gorong-gorong. Gorong-gorong. Iya. Dia ngejar gua nih, ini ngejar gua nih. Mereka tuh fokusnya kan. Cabut. Ini sih bisa tahu ya, anjir ya. Susah juga nih kalau kayak gini mah. Mampus polisi atas satu. Gorong, ini kalian di mana, cok? Di tol. Lu di mana dah? Gorong nih anjir. Riko yang dikejar. Sampai. Polisi down satu. Sendiri dulu. Dikejar satu lampu ya. Kalau kayak gini nggak bisa nih, cok. Gua ambil DE dulu dah, kalau kayak gini mah. Ko, lu masih aman gak, Ko? Riko? Kasih gua fokus. Halo, cek radio, sorry. Masuk, Kur. Ada-ada aja, bro. Kalian di mana, guys? Tunggu si Riko. Riko mana? Gorong. Mana, Pak? Tuh. Gimana? Jangan sampai putus dah infonya itu. Tersabar. Gua lihat polisi satu arah ke Mass Bank. Belok kiri. Gorong-gorong nih, rame nih. Mau kita habek kan polisinya kan? Mau kita habek kan di gorong-gorong kan? Mau dihabek? Mau lu habek anjing. Enggak. Wo, saran gua sih tembak bannya aja sih, wo. Biar dia enggak bisa ngejar lagi. Pancing ke lu dah. Pancing polisi ke lu dah. Sabar, pancing ke gua dah. Gua udah bawa senjata nih. Oh, gua lihat. Info di mana? Gorong-gorong. Oke, Riko aman enggak, Riko? Aman dong, easy bro. Hati-hati ya bro ya, itu mobilnya Kay kok marah besar tadi ya. Aman. Oh shit, gua gagal. Info lagi, polisi di mana? Aman. Aman, tapi hati-hati cok. Polisi di mana sekarang? Udah aman semua. Gorong-gorong semua itu, masih okay. Gorong-gorong semua ini. Jarwo, langsung aja lari, lu loncatin dah di mana kayak seralu. Aduh, susah nih kalau kayak gini, bro.
Jarwo hati-hati, Jarwo dia katanya mau masuk backtrack, hati-hati. Oke. Tarik jauh aja, Wok. Tarik jauh dulu, jangan di daerah sini. Tarik jauh. Oke, gue tarik jauh deh. Terus, lari. Ke kiri, masuk gas. Mana lu, Wok? Kiri, Cok, gue kabur, Cok. Wah. Kenapa? Kelebihan. Lambunya kelebihan, Cok. Gue udah tembak bannya ya. Hati-hati. Lu langsung cabut dah. Lu cabut, Cok. Bilangin cabut, Cok. Udah aman semua kan? Kembali beban. Udah aman semua kan? Cih, ada yang ngejar gue sini, Cok. Kayaknya aman dah, mungkin ya. Aman kan? Kalian kembali beban. Kok mau gimana lagi? Gua enggak bisa, Cok. Loncatan itu. Mobilnya enggak kuat. Mobil gua enggak kuat, Pur. McLaren-nya. Buang dulu aja di mana, Kek? Nanti gua jemput. Lu di mana? Di mana nih? Kalian di mana sekarang? RS lama. RS lama gua, RS lama. Buang dulu di suatu tempat ya ini ya. Gua sembunyiin di RS nih mobilnya. Ben, itu kan nih? di mobil lu kan ada ini tuh, ada Amazon. Sini. Eh, Jarwo, sini, Wo. Di mana, Wo? Selama. Cepet. Aduh, atas, bawah. Aduh. Mobil sama tenda aja, di atas, mobil. Di atas. Mobil ayo. Cepet dulu. Ayo. Pergi ya. Mending pada isi bensin aja dulu dah. Daripada lu ntar dikejar kan kita masih aman dulu dah, bentar dah. Iya, mending itu dah. Apa ya namanya? Isi bensin dah. Isi bensin aja, pompar deh. Susah nih kalau kayak gini aja. Cocok. Kok dia bisa ngetres gitu, gimana caranya ya anjir ya? Gua ada. Mau. Oper. Polisi, wo. Naik. Ya udah isi dulu masih jauh kayak. Bisa kayaknya. Cok, polisi tuh, gue denger polisi dah. Aman gak sih? Ayolah dah. Cok. Tapi bensin gue tinggal dikit kan. Nah, gue isi dulu kali ya. Isi dulu kali ya. Terus jagain aja. Gini kan. Ntar begitu gue enggak sempat ini lu langsung sit satu ya. Ya. Tinggal cuma buat surat-surat susah kali, Wo. Naik, Bo. Emang, Cok. Susah banget, ayo. Let's go. Ayo, Gan. Mana kita? Mau kumpul ke itu. Kumpul dulu dah. Nih, gua ditampak. Ayo, nampak nih. Cari tempat aman dulu atau gimana? Kayaknya dia nge-track dari seri mesin ya, situ, Ben. Gue jadi kepikiran seri mesin ini feeling gue. Gimana, Wo? Waduh, gua. Ayo, kita cari tempat aman dah. Tapi polisi satu effort. Ada polisi lagi di mana? Tampot. Kita bantu lu, Cok. Tampot. Gan. Tampot. Ya, gua lihat. Lampu gua. Cabang satu. Jangan lu, lu dengar kan, utamakan si Jarwo, anjir. Gue yang di lock, Cok, ngeri, Cok. Aduh, sorry wo. Aman. Wah, ini susah, Cok. Shit, anjir, Cok. Hati-hati kan, kita harus hati-hati kan. Wah. Hati-hati, Cok. Ngeri, anjir. Gua loncat tau di mata lu, gua loncat. Enggak terlalu sih, anjir. Awas. Ayo, Cok, sebelum peringatan, Cok, sebelum kita dibedet, Cok. Sebelum kita dibedet, ayo. Kita harus was visualin, Cok, sebelum dibedet, anjir. Main-main gambar. Info, Pak, spek trapnya sudah dipasang semua. Cok, spek trap, Gan. Hati-hati, Gan, anjir. Sudah terpasang ya.
Ajar lo. Masalah di mana dia spek trap anjir? Enggak tahu mana gue tahu, Cok. Yang penting lo hati-hati aja, Cok, jangan sampai kena spek trap, Cok. Guys, hati-hati guys, gue denger polisi bakal pasang spek trap ya. Kalian hati-hati, Cok. Wow, wow, wow. Mobil lu lompat-lompat anjir. Iya, gue tahu. Udah kamu punya dia lu, Jarwo. Au. Oh shit. Shit. Mati mesin. Ayo ke gorong-gorong. Mati. Ah, mesin mati kata Moko. Aduh. Tembak bannya, wo. Tembak bannya ini. Jarwo aku menantang. Ada senjata. Oke. Yaudah. Mas, sabar, gerila dulu. Hei, Jarwo. Pak. Udah, lu ambil senjatanya. Itu bawa piton, anjir. DE itu di dashboard, buru. Bawa piton, anjir. DE dashboard. Ayo, gue pake DE. Mampus lu. Gue spin out. Mampus lu semua. Ayo, Gan. Gue tembakin dia, Gan. Ayo, Gan. Ini. Dia ketipu, yuk. Bukan. Tembakan gue. Ada yang mesti dikejar. Lari. Lari dulu, oke. Wah, update tuh. RS lama. Kasih kuncinya ke gua dah, Wo. Oke. Apa-apa, Cok. Kita enggak ada waktu. Cucu sebelah kita. Sabar. Kita lihat dulu. Mereka enggak lihat kita. Nah. Jauh pandangannya. Lihat kan? Ya, di bawah sini anjir. Ada di bawah. Cok. Ayo, Cok. Main bangnya, Wo. Banyak, kasihan, bayar buruk sendiri. Nice. Kenapa, satu lagi. Kena, Cok. Apa tuh yang di belakang? Wah, anjir, dia nembak kan. Ayo, Gan, cepet, Gan. Tembakin dong dia ini, anjay. Aduh, oh, shit. Polisi. Keluar, Cok. Anjir, Cok, mereka berhenti, Cok. Mereka udah open aja, hati-hati. Ini gimana planningnya? Gorong-gorong kah? Ayo, kabur deh. Lihat, Buan. Ukuran gua yang nyetir kok nice, Wo, sih? Bukan Morgan, ini gua yang tembakin, soalnya ini roda. Beda. Anjir lu. Dia nggak tahu kok tanya-tanya. Anjing ditembakin, Cok. Kempes, Cok. Buat polisi kempes, Cok. Nice, Wo. Nice. Satu oleng, Cok, anjir. Nice. Coba lewat ini, Cok. Gorong-gorong yang di terowongan kecil itu, kita kabur lewat gorong-gorong yang itu, Cok. Terus. Sabar. Sabar ga nembak sambil nyup kayak gini, Cok. Sabar, Wo. Kenapa sih kena sih anjir? Ampun, amping gue kena ya anjir, gila banget gue, Cok. Tunjukin. Gue lagi. Gue kabur nih. Aduh, kok gak nyampe. Gorong-gorong masih gorong-gorong. Gak nyampe, Wo. Ya ada satu skater yang mencar, takutnya dia pasang spek trap juga dulu yang kita ketip. Ah, Wo, mobil lu udah enggak kuat, Wo. Kok, aduh, gua sama Morgan udah enggak kuat ya, kita kayak butuh backup dari gorong-gorong, Toh. Mana gorong-gorong sebelah mana? Kan lu aren gorong-gorong dah. Lu di mana ya? Gua gorong-gorong di dekat di bawah RS. Belok kanan dia kan itu ada terowongan kecil belok kanan, Gan. Terowongan kecil belok kanan tuh. Gitu. Lurus. Yang mana ini? Iya, belok. Belok kanan. Lurus. Iya, oke, kelas ini ya. Ayo. Wah, apaan nih, Wo, anjing? Mobil kita, Cok. Gila. Apain lu? Sumpah. Udah enggak bisa, Wo, udah enggak bisa. Sini. Ini satu masuk challenge. Cepat. Anjir, apaan sih tuh? Tutup pintu. Kakak bisa. Lari, Cok. Nah, nice. Cepet.
Wah anjing. Wah mobil lu langsung dilebur itu yakin gua. Udah gini. Lu tahu kita kumpul di itu aja. Pergi dah pergi coba. Ya, sumpah dari tadi tuh 9 hari gua bisa lost fish pur. Tapi lu yang masih dikejar tadi sama Rico. Lu masih dikejar, Wo. Gue sama Rico. Coba. Kayaknya udah enggak dikejar dah, kita masih digorong-gorong tapi gorong-gorongnya arah PDM, Cok. Enggak gua yakin tuh mobil lu yang di-lock, Cok. Bukan lu nya. Coba dulu dah. Kalian udah enggak di-lock. Kalian udah enggak di-lock ini. Gua udah enggak juga. Aduh, ketemu lagi. Coba. Dia enggak lihat. Coba. Ya sini gua pegingin. Enggak, udah aman, udah aman. Kita cari tempat sembunyi dah. Kita dah. Wo, tempatnya kok ngocok, Wo. Tempatnya kok ngocok. Nyewaan gini. Nyewaan apa? ATV. Penyewaan ATV. Oke. Oh, diam sini. Oh, anjir bisa ya, Cok. Tapi lu yakin ini di kota anjay, Mas? Aman lah ya. Aman. Kok ngocok masuk ke dalam lagi, Wo? Oke, gue udah sampai nih sama Rico nih. Anjir. Ke dalam nih. Dalam. Anjing. Cekotnya udah berhasil belum? Gue udah sampai nih. Masuk lagi. Masuk lagi sampai ketemu gue. Tuh Sherlock yang gue kirim dah. Oke, benar. Ben, cekotnya udah berhasil belum? Belum. Gue belum bisa buka HP anjing. Anjir. Ini gue itu cekot. Pelan mau eh, sama Rico. Bisa-bisanya. Mumpung lagi diam cekotin dah. Cekotin apa, Cok? Kalian order apa emang? Order bomber Skyline lagi. Yang baru. Ini SUV-ku gimana anjir, Cok? Udah, lu sini dulu dah. Iya, sama beliin Jazz Racing-nya. Kayaknya udah hancur banget tadi itu mobil. Lu kemana sih, Cok? Lama banget anjing. Bawah. Pada anjir tadi. Kenapa lewat situ sih Gan dan Tigan kan jadi kena spektre anjir. Ya, lu nyalahin gua, lu kedua tembak lu ya. Lu yang arahin gua. Lu yang driver tadi, Cok. Lu yang driver anjir. Bangsat juga lu, flying victim ya. Ini kalau kayak gini gua pisahin tadi dua dah. Enggak bisa ini kalau kumpul entar yang ada berdua nih. Enggak, kita itu, Cok. Kita. Enggak, sini gua niatan baik anjir. Sini dulu. Ya, nih kita kumpul nih. Bagi cigar pur. Cigar, enggak ada gua, cigar. Enggak ada, enggak ada sama sekali. Coklat juga enggak ada, Cok. Permen. Enggak ada. Masuk lagi. Nah. Nih. Kan lu gimana sih? Udah jangan salah-salahan anjing. Gue cuma ketawa doang lihat lu kayak gitu. Lu yang ngarahin ke sana. Aduh tadi lu kenapa lewat gorong-gorong anjir, Cok? Anjir, Cok. Lu yang ngarahin ke sana. Gimana stugiku nih? Tanya gimana coba sekarang? Abang lu Johan tanya anjing, jangan tanya gua. Mana gua tahu lah. Lu ikut apa? Bahkan semua bilang sama gue tadi kan. Anjing. Seharusnya tuh udah bisa lost fish dari tadi kalau emang lu enggak ngusulin lewat sana. Ya mana gue tahu enggak speak trap, Cok. Kita sini berantem kita mau lu. Hah? Lu mau ngajakin gue berantem lu? Ayo sini lu. Lu pikir gue takut gua. Lu pikir gue takut ah? Weh, kita rencanain dulu masalah mobil lu, woi. Lu pikir gue takut ah? Sini lu. Lu yang sini. Lu berhenti apa gua tembak nih? Iya, aduh oke. Anjing okay. Masih nendang. Kita berhenti. Buru. Kita berhenti. Udah damai. Gini. Ini gue nggak mau ikut urusan kalian, ya. Gue di sini kita berempat rencanain aja sekarang. Gimana untuk pengambilan mobil Jarwo? Permasalahannya gue nggak tahu. Iya, itu dia. Nggak permasalahan gini. Kita belajar dari pengalaman yang udah kita pernah lewatin dah pur, Eko. Lu ingat nggak pada saat emang mobil gue kemarin ducing itu gimana? Hah, benar. Strategi ducing. Itu. Pakai pertemuan ducing. Nah, gua nggak mau. Gua nggak mau ikut tanah. Dia aja nggak mau bantu gua pas nyelamatin ducing. Dah.
anjing lu suka banget anjing bikin jarum. Karena kayak gitu udah kayak bocah anjing tuh orang. Ih, ceng-cengin dikit marah, ceng-cengin dikit marah, kan gue tusuk anjir. Udah. Anjir aja, terus sekarang gimana? Gue bingung aja sih gimana sekarang. Itu coba samperin dulu dah. Jalan, aman kok, gak ada masalah sama sekali kak. Eh bro, siapa nih yang mobil Skyline? Riko, siapa Riko? Siapa Riko? Riko siapa? Riko? Siapa ngomong itu? Riko mana? Riko mana dia? Ini sebelah gua siapa? Morgan Bang Jun. Morgan. Lu mau kemana Bang Jun? Gua pengen hidup udara segara ya. Tumben lu ngeluarin Supra lu. Banyak masalah lu atau gimana? Biasanya enggak pernah pakai Supra. Seberapa banyak masalah gua. Masalah itu gampang dilewatin kalau gua bawa dengan tenang. Enggak kebiasaan. Soalnya kemarin-kemarin gua lihat lu enggak pernah bawa Supra. Kecuali masalah yang lu hadapin tuh masalah besar. Ada apa? Gak ada apa-apa. Perlu bantuan? Apa gimana? Lagi gak butuh siapapun itu. Cuma butuh mobil ini. Yalah kalau gitu. Yaudah lu, mau kemana sekarang Bang Jun? Ya. Kita tinggal cabut dulu. Mau kemana emangnya dulu nih? Ke tempat sepi. Yaudah. Gue duluan ya Bang Jun ya. Duluan ya Bang Jun. Iya, hati-hati lu. Iya. Biasaan anjir dia bawa mobil itu. Iya anjing. Nah, kalau emang dia tahu gue ya, Bang Jun tuh kalau emang udah bawa mobil itu masalah udah bisa langsung panas banget. Aduh. Gua ke mekanik dulu dah. Yaudah.